Okay, Ustaz, kita kembali kepada PRU lah. Okay, baru-baru ni Ustaz ada berceramah atas apa ni, pentas UMNO di sebuah takik. Yeah, jadi orang-orang mengatakan yang Ustaz ni akan join UMNO untuk PRU ni. Jadi ulasan Ustaz ke? Ya, untuk PRU kali ni saya rasa kena tunggu dulu sampai hari penamaan calon untuk kita maklum kepada rakyat apa finalnya, insyaAllah. Untuk sekarang saya terus berkhidmat kepada rakyat sebagaimana kita berkhidmat ketika menjadi wakil rakyat sebelum pembuaran parlimen, sehinggalah berlaku dalam raya, insyaAllah. Jadi macam in daripada Ustaz lah sendiri lah untuk UMNO ataupun bebas? Yang tu Ustaz, saya belum masanya untuk saya umumkan. Okay. Sampai masanya sebelum penamaan calon saya akan umumkan, insyaAllah. Okay, semalam macam Ustaz Pujaya kata memang dia tak kata gugat lah dengan Ustaz. Kayaknya Ustaz tadi atas UMNO ataupun tadi bebas. Yeah. Dia kata yang Ustaz ni kayaknya menang sebelum ni pun bukan kena atas body Ustaz tapi atas hati. Saya rasa itu perkara biasa sahaja ucapan ahli-ahli politik. Dan bagi saya, seperti mana PAS juga ahli politik, parti politik, yang lain juga parti politik dan kita juga orang ahli politik. Demokrasi kita membenarkan siapa sahaja untuk bertanding dan menawarkan diri sebagai calon pilihan raya. Adapun tentang kemenangan, kita serah pada Allah SWT. Yang penting kita buat yang terbaik untuk rakyat kita dan kita paparkan apa dia kerja, jasa yang telah kita buat sepanjang kita menjadi ahli parlimen. Saya diberi peluang untuk menjadi ahli parlimen selama 9 tahun mengurusi tiket Parti Islam Semasa PAS. Saya ucapkan terima kasih kepada PAS yang bagi ruang kepada saya untuk bertanding dan menang dan berkhidmat. Dan saya juga telah menyumbang apa yang saya mampu mengurusi Parti Islam Semasa PAS. Cuma sampai masa untuk saya tidak lagi bersama dan kita lihatlah nanti apa yang seterusnya. Dan saya ucapkan tahniah kepada PAS untuk teruskan perjuangan. Siapapun menjadi calonnya, biasalah parti akan support apa yang calon yang mereka cadangkan. Adapun saya, kita akan tunggu nanti apa yang saya akan umumkan sebelum penamaan calon, insyaAllah. Jadi macam perjalanan